Oke guys, selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan bermain Resident Evil 8. Ya, kalau kalian melihat video gue yang terakhir episode 10, kita menemukan bahwa Heisenberg belum mati. Jadi di episode yang ke-9 gue melawan yang orang besar, ya bukan orang sih, kayak makhluk besar yang gue kira Heisenberg. Ternyata itu bukan Heisenberg, guys. Kita di episode 10 kita ketemu Heisenberg dan kita diajak bekerja sama, kita enggak mau. Dan akhirnya si Ethan tatan dicorokkan ke bawah dan dia harus survive. Apakah untuk episode 11 ini kita akan melawan Heisenberg? Kita akan lihat bersama-sama, guys. Let's go. Oke, okay, guys. Ya, terakhir kita berasal dari sana. Kita survive. Kita dikejar-kejar oleh makhluk. Banyak makhluk sih, guys. Ada yang pakai tusukan itu, ya. Dan itu gue belum pernah kena tusukannya. Kelihatannya kalau sekali kena mati deh. Dan si gendut Duke itu berada di sini, guys. Ya, di mana-mana dia berada. Dadah, Duke, ya. Gue mau melanjutkan perjalanan gue dulu untuk menyelamatkan Rose. Bye-bye. Oke, kita menuju ke sini ya, guys. Karena kemarin kita dari sini. Oke, semoga kita tidak mati untuk kali ini, guys. Oke, ya, kita sudah naik tangga dan kita akan menuju ke atas. Got a long way to go. Kelihatannya untuk kali ini kita akan benar-benar melawan Heisenberg sih, guys. Ya, menurut gue sih. Kita gue tertipu ternyata, guys. Kemarin bukan Heisenberg yang gue lawan, padahal kita mendapatkan torso flash loh, guys. Ya, salah satu flashnya Rus loh. Tapi ternyata itu bukan Heisenberg. Dan ternyata setelah kita mendapatkan 4 flash itu, terus kita memindahkan Giant Kalisnya, kita turun ke lift, ternyata kita ke tempatnya Heisenberg. Ya. Wow, banyak teka-teki juga di sini, guys. Oke, hati-hati, guys, ya. Jangan sampai ada jump scare di sini. Miranda thinks we're nothing but children. Oh, she doesn't care for us. No. She's long lost all her humanity. I must destroy her. Si Heisenberg about your family drama. Wait, eh? Si Heisenberg ternyata dia benar-benar pingin membunuh Mother Miranda. Dia merasa mungkin diremehkan oleh Mother Miranda, atau dia merasa Mother Miranda itu sudah kehilangan manusianya. Jadi dia ingin benar-benar membunuh Mother Miranda. Nah, ini konflik civil war ini, guys, ya. Ini apa sih kamu itu? Ini saya harus menghancurkan kepalanya dulu, guys. Sah. Gue kehabisan ammo di sini. Jadi enggak bisa macam-macam nih. Headshot. Mati kah? Mati, guys. Gue bisa anu enggak ya buat? Enggak bisa buat peluru, guys. Oh, di sini ada sesuatu. Yeay, ada barang-barang yang berguna. Tapi kenapa ya zombinya kok pakai kayak kacamata ya, guys, ya? Apa dia dikendalikan melalui kacamata itu ya, guys, ya? Mungkin sih menurut gue. Karena zombie-zombie yang kita temukan biasanya nggak ada kacamatanya. Kalau zombie-zombie yang di sini ada kacamatanya, guys. Jadi, guys, ada zombie di sini, guys. Oh, ini banyak nih zombinya nih. Oh my god, oh my god, oh my god. Sah. Gue tembak kepala lo. Hancurkan dulu atasnya. Kita headshot. Double kill. Sekali tembak musuhnya langsung lenyap, guys. Gila. Crystal fragment, oke, okay. Bisa dijual tuh. Ah, kita bisa membuat peluru sniper. Gila, guys, double kill, guys. Sekali tembak langsung kena dua musuh. Atau suara apa tuh? Oke, kita lewat terowongan sini ya, guys. Ini banyak zombie di sini. Please jangan jump scare ya. Gue itu takut kalau jump scare.
Oke, kita sudah sampai di sebuah tempat, teman-teman. Kita akan turun lewat tangga di sini. Apakah kita akan menuju ke tempat? Ah, tuh ini. Ini perasaan gue nggak enak ini. Bentar, bisa kita nempel. Ini di pipe bomb ini, guys. Pipe bomb, guys. Yeah, baby. Kita dapat banyak rahasia di sini. Lumayan, guys, bisa dijual itu, guys. Ya, buat pulang kampung. Naik kereta si Etan Atan Tantan. Kita bisa masuk sini, guys. Oke, tempatnya semakin membingungkan. Ada yang jatuh? Kok gue nggak bisa nembak yang atas? Ini bisa gue tembak. Sudah gue tembak dua sih, guys, tapi nggak pengaruh apa-apa. Gunpowder, oke, terima kasih. Kok gue, perasaan gue nggak enak ya, guys, ya. Gue minum dulu ya, guys, agak nggak enak tuh. Banyak itu alat-alat yang jatuh tuh dari atas. Apa sih itu? Ini guys. Ini kita tembak lagi nih, tinggal satu nih. Oh my god. Another one. Hey, gila lu. Ya ampun, sekarang lebih hebat lagi musuhnya, guys. Oh my god, mampus gue. Hey. Ayo. Wah, ini harus Magnum ini. Enggak bisa kalau enggak. Oh, ya ampun. Oh, lala. Sah. Wah, ini parah nih, guys. Guys. Hei, minggir kau. Gila ini. Wah, gila ini. Sah. Jangan kau tutupi ya. Mati kau. Gue menghabiskan 20 magnum, guys. My god. Yang situ belum bisa gue tembak, guys. Yang atas itu, mata merahnya itu loh, lampu oranye ya. Apa sih itu yang jatuh sebenarnya? Oke, gue bisa buat loh sniper lagi, guys. Agak penting sih sniper ini. Dia agak susah untuk dikenakan, tapi sakit ya, sekali kena dia sakit. Bisakah gue? Andelin, guys, ngajar ini. Gak bisa, guys. Terus kata lagi, apakah kita akan disambut oleh si monyong? Dua loh, guys, nggak macam-macam loh. Ini loh, guys. Udah gue tembak. Rusak kau. Macam-macam. Oh, itu supaya kita bisa naik tangga, guys. Kita harus mematikan 4 lampu ya. 4 apa 5 sih? 4 lampu ya. Oke, kita akan ke atas. Teman-teman, lihat apa yang terjadi di atas. Oke, kita naik kipas yang sudah mati. Hati-hati, jangan sampai kepleset ya, si Atan. Jangan sampai kepleset ya. Wah, ini perasaan gue menandakan sesuatu nih, guys. Ini nggak enak ini perasaan gue, guys. Bentar, ini BKD eksplosif aja lah ya. Ini eksplosif nih katanya. Okay, let's go, man. Oh, nggak bisa, kita tembak. Oke, okay. Kita sampai di mana nih, guys? Oke, okay, ada dokumen di sini. Soldat enchantment, soldat jet. Wah, jet. Musuhnya ini ya, tadi pakai jet ya musuhnya ya.
Oke, terima kasih sudah diberi map ya. Membantu sekali itu. Walaupun gue jarang nonton map. Oke, kita tolong. Kita tolong. Gunanya buat apa? Oh, buat ke bawah. Oke. Oke, kita ke bawah sih. Kita ke bawah dulu ini aja ya, guys. Apakah ada sesuatu yang bisa kita ambil? Let's go, man. Oke. Gunpowder. Oh, Balmot. Oh iya, kita memang harus ke situ sih ya. Ada Balmot, guys. Oh, ini kelihatannya kita bisa hancurkan deh. Sah. Gak bisa, guys. Apa terus? Gue kira bisa menghabiskan pipe bomb gue aja itu, sayang. Menghabiskan pipe bomb kita. Yuk kita ke atas dulu. Kita akan disambut oleh siapa nih, guys? Kira-kira di atas. Oke, ada lampu di sini, bisa kita tembak kan? Gak bisa. Eh, kaki gue. Oh my god, hati-hati, Ethan. Ethan. Hampir aja tuh kalau gak gue tembak mati tuh kita. Kalau gak gue tembak mati tuh. Eh, lah. Oh my god. Shit, that was close. Ya, ini ada sesuatu di atas. Caranya gue ke atas lagi gimana dong? Ya ada kambing di sini. Ya. Kambingnya nyangkut, guys. Gak bisa gue besok, guys. Metal scrap, ya. Yeah. Ah, gue gak bisa buat shotgun ammo. Shotgun ammo gue tinggal 5, guys. Kita gak bisa ke atas sini. Ada sesuatu yang bisa kita ambil. Yalah. Kita lari aja kalau gitu, guys. Let's go, maman. Kita ke sini. Ke kipas yang rusak. Eh, paket gue. Hampir aja gue jatuh. Oke, hati-hati. Jangan sampai jatuh ya. Benarkah kita ke bawah sini, guys? Oh, ini tidak ada apa-apa nih. Ini kita naik ini nih, guys. Jangan sampai kepleset ya, Ethan ya. Konyol nanti mati kamu kalau kepleset. Oke, kita buka. Let's go. Oke, kita masuk, Ethan. Hati-hati ya, Ethan ya. That was close katanya Ethan ya. Hampir aja kita kena kipas angin. Kipas angin kecil gak apa-apa, gede gitu mati si Ethan-nya. Jadi daging cincang nanti si Ethan ya. Okay. She'll start her ceremony with your rose. Okay. If that happens, it's all over for your kid and for the whole village. But don't worry, I'll stop it. I'll use Rose to kill Miranda. My God. Poor Papa. You're the only one who doesn't see your kid's power. Take Rose? My God. I'd like to see you try. Mau gunain Rose dia, si Heisenberg, untuk mengalahkan Miranda katanya. Gila, anak gue sebatang kara. Oke, gue dapat mod lagi. Anak gue sebatang kara, guys. Mau digunain untuk mengalahkan si Miranda, guys. My God. Tapi kita belum pernah melihat kekuatan si Rose sih. Soalnya dia masih bayi dan kita cuman ketemu di intro awal sih ketika masih ada Mia. Terus kita belum ketemu Rose lagi. Katanya Rose sudah jadi Flash itu. Apakah there's benar? More. There's more? Kita sudah sampai di atas nih. Apakah ada Duke di sini? apakah buka? Gak buka, guys. Kelihatannya ini ke atas ini si Duke-nya ini, guys. Gue mendengar kayak lift sih. Bener kan, Zikdu? Hey, tuh, ketemu lagi dengan saya. Oh, yes.
Itunya ya ampun. Kita jual. Kita jual. Kita jual. Kita jual. Nanti quick coin. Kalau di Resident Evil 7 nanti quick coin bisa digunakan untuk menambah kekuatan sih, tapi enggak tahu kok di sini apakah bisa dijual, tapi mending gue simpen dulu ya. This satisfying. I believe this is a fair price. Oke. Okay. Kita enggak bisa upgrade ini tembaknya. Adakah yang bisa kita upgrade di sini, guys? Don't let up yet. I can hardly wait for the next ingredient. Ah, bentar. Apakah gue bisa beli peluru shotgun? Gak bisa, guys. Kita beli peluru. Ya. Ya, shot out. Ya, pelurunya shot out, guys. Ya, ampun. Pelit banget sih. Kasihnya cuma sedikit doang. Wah, ini nih. 100.000, guys. Increase ammo capacity. My God. Ini nih. Ini buat handgun gue. Have a wonderful adventure. Ya, bukan buat handgun gue yang ini toh. Oh my god. Salah beli lagi saya, guys. Tapi yaudahlah. Gue kira untuk handgun gue yang ini. Handgun gue apa dah sini? M1911. Apakah gue juga kelompatan? I was just thinking of ways to pass the time. Untuk handgun yang terbaru. Ah, ini loh, guys. Ini, guys, 120.000. Kalau handgun gue yang ini damage-nya 190. Wah, ini, guys, ini bagus ini. Ini juga bagus, guys. Ini bagus semua, tapi kita enggak nyamba-nyamba. Till next we meet. Tapi enggak apa-apa lah, kita sudah beli apa namanya peralatannya dulu. My God. Oke, kita nggak bisa pakai mold-nya, guys. Kita nggak bisa pakai mold-nya. Apa kamunya harus dianu dulu? Ini kelihatannya kita harus kembali ke mesin dulu deh. Ya? Kita nggak bisa ke sana. Oh, kata ada sesuatu di sini yang bisa. Ini, guys. Kita bisa ke lantai bawah. Kita berarti harus kembali ke tempat di mana kita bisa menggabungkan mod itu, guys. Jadi kita tetap bersiapkan. Kalau tiba-tiba ada musuh yang merekam kita kan berabe kan, guys. Kita nanti di B1 ya. Oke, kita harus kembali ke B1. Ini kita harus kembali ke mana ya? Bentar, gue lupa. It's dark. It's dark. Yeah, I know. Kita harus kembali ke sini. Gue lupa, guys. Untuk menggabungkan mode-nya itu loh. Gak benar di sini ya. Wah, ini petang banget, guys, sumpah. Wah, ini petang. Wih, kaget gue. Ya ampun. Apa sih lo? Wah, tuh. Gawat ini, guys. Gawat. Aduh, mati gue. Wah, gawat. Mati lo. Mati enggak lo? Eh. Ya, enggak satu shotgun gue, guys. Oh my god. Kitanya pada kesini deh, guys. Ada musuhnya di sini soalnya. Tapi apakah benar sih? Gue masih curiga. Nanti ada hijau-hijau, apakah kita bisa masuk sini? Gawat, peluru gue habis. Oh my god. Ada ini lagi, guys. Gue lupa harus kemana, guys. Tempat mode-nya ini kelihatannya. Apakah benar itu? Gue lupa, guys, gue harus menggabungkan mode-nya itu, guys. Cuman gue lupa tempatnya. Dan ini peluru kita menipis. Oke, Rooster Scrap. Nggak bisa, kurang satu lagi Rooster Scrap-nya. Bukan sini. Kita harus bawa lagi deh. Kita harus menemukan tempat dulu, guys, yang untuk menggabungkan mode-nya dulu, guys.
Beri gue rasa scrap lagi. Gue butuh peluru shotgun. Buat ngelawan si itu, monyong itu. Kalau pakai sniper agak susah guys soalnya. Harus hati-hati. Wah, kita kesini. Gue agak deg-degan nih guys. Tidak, agak deg-degan nih gue guys. Peteng banget guys. Ya ampun. Hey, itu dia tempatnya tuh. Hey. Ini kau. Sniper loh. Ketemu guys tempatnya guys. Tapi kita dihadang oleh makhluk si banyol. Terus kita menipis. Apakah kita bisa bertahan dari musuh-musuh yang mengganggu kita? Oke. Mut. Ini loh guys, tempatnya tuh di sini guys. Baik, kedekan kan gue. Enggak ada apa-apa sini. Kita cuma bisa lihat doang di situ. Baik. Gue sambil minum ya guys. Heisenberg Kit. Oke. Okay. Amdar. Nanti kita bisa ini lagi. Buat apa Heisenberg Kit-nya ya guys ya? A factory key mat. Adakah ya tempat yang belum bisa gue ya? Di sini. Coba gue ke sana ya guys ya. Ada musuh sembari kita menunggu itu. Oh ini nih guys. Apa kita pakai ini guys? Oh, kita bisa buka ini, guys. Tembusnya di mana nih? Oh my god. Banyak musuh di sini. Bangun enggak nih? Flashbang. Oh my god, ada yang datang. Hey. Gila lo. Asal scrap. Belum ada, guys. Pedos. Oke. Kita harus maju terus guys. Kita harus maju terus untuk cari sesuatu yang penting. Lu jangan bangun ya. Ya ampun Tuhan. Apa ini? Medical log, revitalization surgery. This is. Oke. Kita menemukan sesuatu di sini. Apa sih tadi? Oke. Terima kasih. Walaupun gue enggak punya pelurunya banyak. Ternyata ini tempat rahasia, guys. Bentar. Kita tengokkan dulu, guys. Si Hasan Brook tuh dia bisa kayak membuat pasukan gitu loh, guys, ya. Apakah dia akan mengerahkan pasukannya untuk mengalahkan Mother Miranda? Ya ampun, kami 600 volt. Iya, ini bisa membuat pasukan dia. Oh my god, dia benar-benar dendam banget sama si Miranda. Ending recording. Ampun. Oke, gue keluar ya. Gue keluar dari sini ya. Ooh, sniper ammo. I love it, man. Oke, apakah ada rahasia lagi yang bisa gue ambil?
The screwdriver, di sini gue punya screwdriver, guys. Apa ini? Yellow squad, thank you. Ini guys, Heisenberg quarter, guys. Heisenberg quarter, guys. Di sini, guys. Gue punya kuncinya, guys. Punya kuncinya, guys. Gue ambil dulu. Iron horse ball. Apa tuh? Heisenberg quarter, guys. Gue punya kuncinya, guys. Gue punya kuncinya, guys. Yeah. Let's go, mama. Waduh, bangun dia. Oke. Okay. Yang menemukan rahasia kah di sini? Rasta scrap buat ammo shotgun. Rasta scrap lagi. Banyak rasta scrap. Gunpowder, I love it, man. Champluit. Gue butuh champluit, guys. Cuma itu doang di sini. Masih ada merah-merah, guys. Gue harus cek satu-satu. Gak bisa gue tembak. Ini. Ya, cuman ini doang. Di bawah ada sesuatu. Wah, cuman ini doang, guys. Tapi masih ada merah-merah, guys. Cek satu-satu lagi ya, guys, ya. Item number one, guys. Gak ada apa-apa sih, tapi masih merah sih di sini. Bisa kita okay. Ah, ini dia. Ada pos gede kapan? Gue nggak tahu. Mechanical part shaft. Digunakan buat apa itu? Gunakan buat apa ini, guys? Ada yang tahu nggak nih? Oke, kita balik ya. Kita balik, guys. Sudah semua sih kelihatannya di sini. Kita balik, guys. Dan sekarang gue lupa jalan pulangnya lewat mana, guys. Ini masih ini, guys. Jadi kita lawan musuh di sini ya. Kita lawan sini. Gue mendengar sesuatu. Apa itu? Wah, gila. Wah, tuh. Hei. Ya ampun. Terus gimana dong? Wah, gila sih. Ah. Hei. Aduh, tuh. Hei. Gila lu. Gila. Ya ampun. Mampus. Ningsoy. Perfect crystal mechanical heart. Wah. Kamu tuh menghabiskan magnum gue aja di gak satu, guys. Gak satu magnum gue. Gimana dong? Balik. Itu apa lagi? Ya ampun. Ya, gue punya mic. Ya ampun, Tuhan. Pipe bomb gue masih ada satu, guys. Gue tembak aja.
macam loh. Pas. Menembak di dadanya. Menembak di dadanya. Menembak di dadanya. Lo mati kau? Kamu gak mau mati ya? Gak mau mati, susah amat sih mati. Gila lo. Dasar gila. Peluru gue dihabisin. Bener-bener habis peluru gue, guys. Guys, peluru gue bener-bener habis, guys. Hey, Joe, apa kabar? Kamu kok masih hidup ya? If it's just looking, window shop away. Masih hidup ya, Tuk. Oke. Okay. Wow. Wow. Dissatisfied. Wow. I believe this is a fair price. Okay, I believe too. Ini aja nih. Gue upgrade. Apa lagi yang bisa gue upgrade nih? Ini gue upgrade. Gue beli. Gue borong. Are you eyeing that one? Oke, okay, kita save dulu. Thank you for your patronage. Oke. Okay. Ampun, kita tuh malang banget tuh, guys. Dari kemarin tuh banyak banget musuh ya yang menghadang kita dan turu kita tuh menipis. Nanti kalau lawan Heisenberg gimana dong? Kalau lawan Heisenberg gimana, guys? Bisa membuat peluru nggak sih? Nggak bisa, terima kasih. Ya. Oke, gue reload dulu ini grenade launcher-nya. Gue punya ini. Kemana? Heisenberg, I'm coming. I'm coming, Heisenberg. You really are a tough one. Ya pasti dong. Tokoh utama, masa gak kuat? Time to die. You can hear it, can't you? Someone's waiting for you. Oh my god, ada yang nunggu gue. Someone is waiting. Oh my god. Gimana nih? Oh, mati gue. Mati gue, guys. Aduh, aduh, aduh. My god. Oh, mati gue. Wah, gila sih ini. Gila sih. Gue harus pasang main, guys. Pasang main. Gue dikasih main soalnya. Sini kau. Gila sih ini. Gila sih. Mati kau. Belum meledos. Shit. Wah, gila sih ini.
Mana dong mati gue? Wah, tambah gila aja nih guys. Tambah gila aja guys. Sniper ammo, terima kasih. Mana dia? Gak kelihatan gue. Cara lamanya gimana dong? Hancur kau. Lu mati guys. Apa gue baik Magnum? Magnum B32. Ini lo guys, dia kan udah kebakar dia kelemahannya itu. Kelemahannya kalau dia nyembur ya, kelihatannya. Kelemahannya kalau dia nyembur, nah nih. Gila lu. Kita harus buat dia nyembur, guys. Sampai habis peluru gue. Ya, gue nggak bisa. Nggak bisa nembak dia dari belakang. Wah, mati gue. Ini gak bisa nyebut dia. Mati lo. Mati. Now stay down. Gila. Dasar gila. Peluru gue habis semua, guys. Fix. Peluru gue habis semua. Terus gue harus gimana, guys? Handgun gue habis. Shotgun gue habis. Sniper gue habis. Terima kasih. Tapi gue berhasil membunuh ya si helikopter monyong. Oke. Ada sesuatu yang bisa gue ambil lah. Sigar? Apaan tuh sigar? Ini ngapain rokoknya si siapa namanya Heisenberg itu terus bisa dijual gitu? Hah? Lama-lama gila juga ini. Rokoknya gue maling guys. Oke, terima kasih. Habis semua peluru gue sampai gue ngelawan Heisenberg gila sih ini. Sampai gue ngelawan Heisenberg gila guys. Subscribe. Gak punya apa-apa guys. Enggak punya apa-apa, guys. Handgun gue tinggal 19. Terima kasih tadi beri handgun. Burunya. Ada sesuatu nih, guys. Masih gue yang berguna. Metal scrap, yes. Enggak bisa gue buat. Oke, gue ke atas. Heisenberg, please.
Maafkan saya karena saya tidak mau kerjasama dengan Anda. Oke, ini tempat apa lagi nih guys? Tempat apa lagi nih guys? Oke, okay. I'm coming, Eisenberg. I'm coming. Ya, aku kesini ya. Oke, okay. Sepi tempatnya guys. Gak ada apa-apa. Guys, kita akan cari barang-barang yang ada di sini yang berguna untuk kita bertahan. Apakah ada, guys? Di sini biru, guys. Ya. Kalau mapnya biru tuh nggak ada apa-apa sih katanya. Oke, kita buka. What the? What the? Wah, ini kekuatannya si Eisenberg ini. Ini kekuatannya si Eisenberg nih, guys. Dia bisa mengendalikan kayak kinesis gitu loh guys, kayak magneto. Not bad. Not bad. You're persistent. Gila. But I've got a rebellion. So stay out of my way. Gede baik gak bisa guys. Gede baik gak bisa dia. Aduh. Oh my god. Oh my god. Jadi apa tuh dia guys? Mati setan. Oh mati setan. Lupa jadi kayak monster-monster gitu guys. Si siapa namanya? Eisenberg. That bastard. Lagi-lagi kita terjun ke bawah, guys. Damn it again, katanya. Kita jatuh lagi, katanya setan. Kalau aku disuruh ke atas lagi, bisa. Ya ampun. Gimana tuh ngelawan si Eisenberg tuh, guys? Gimana tuh cara ngelawan si Eisenberg tuh? Jadi monster robot gitu, guys. Chris? I told you to leave it alone, Ethan. You are in the way. What do you care, Chris? You killed my wife, you son of a bitch! You think I killed Mia? That wasn't her. It was Miranda. What? She's a bioweapon. She changed her appearance and pretended to be Mia. Seems she also survived being shot, so now I'm here to finish the job. Bullshit! Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. And this job is hard enough without civilians getting in the way. Bener kan? Chris nggak jahat. Why us, Chris? What the hell is going on? All right, Ethan. All right. I guess I owe you an explanation. I need that, man. I need that. Hand me that wrench. Gue butuh explanation-nya. Long story short, Miranda's fucking insane. In this village, all these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. Okay. The mold. Like Louisiana. God damn it. All this time, I thought I could save my family. I can't escape from here. I can't do anything! That might not be true. Take a look at this. My men sent those pictures a few minutes ago. Miranda. Keep looking. Rose, holy shit, we gotta go! Relax, my men are monitoring the situation. But they have my daughter. You don't get it, Ethan. You don't stand a chance against Miranda by yourself. Oh, shit. Okay. I will stay down here and finish planting explosives.
You take that elevator. I'll meet you topside. I promise you, we will get your daughter back. Together. Damn straight we will. And when okay, I find Chris. Miranda, she's a dead woman. Okay, she's a dead woman. I love this. Alrighty. Pada semangat namanya Ethan ya. Then you take this and do me a favor. Try to stay under the radar. We suruh naik tank. You can't turn back now. Oke guys, ternyata Mia yang ditembak oleh si Chris itu bukan Mia yang sebenarnya. Itu adalah Mother Miranda. Terus, di manakah Mia yang asli guys? Di manakah Mia yang asli guys? Ada yang tahu? Please. Please, jelaskan kepada saya. My god, man. We have to do this. Oke guys ya, karena ini ada save-savean, kita stop dulu untuk episode 11 kali ini. Dan ternyata Mia yang ditembak oleh si Chris itu bukan Mia yang sebenarnya. Itu adalah Mother Miranda yang berubah wujud menjadi Mia. Dan di manakah Mia yang asli guys? Itu masih jadi misteri. Dan ternyata Chris itu gak jahat ya. Gue dari awal gue berharap Chris itu gak jahat, karena dia itu tokoh protagonis guys. Dia itu tokoh utama di Resident Evil, gak mungkin dia jahat. Jadi episode 12 akan menjadi sangat seru sekali kelihatannya guys. Jangan lewatkan terus ya, ikuti perjalanan Kuyoyo menamatkan Resident Evil. Dan I'll see you guys on my next video. Bye bye.